Halo teman-teman, selamat sore. Kita lagi ada di Jogja nih, kita mau nginep sehari di hotel Kangen Butik. Kita udah dapat kuncinya, kita lanjut ke kamar di lantai 5 teman. Oke, kita sampai di lantai 5 teman. Cuman kamar kita di kepala 6 meskipun lantai 5, tapi nomor kamarnya kepala 6. Ini dia teman-teman. Di mana? Oh ya. Di mana? Tempel. Ah. Di mana? Kembali. Dimasukin. Nih. Masukin. Kebalik. Nah. Okay. Belum hijau. Sampai hijau. Jamin dulu situ. Sampai 5 tahun lah. One eternity later. Oke, ini kamarnya. Jadi kita masuk dari situ. Di situ ada tombol AC dan lampu. Itu ada tempat gantungan baju. Ya teman, bangku panjang nih bisa buat duduk. Ini ada air minum 2 Cleo nih. Terus ada cangkir 2, ada teh kopi, ada alat pemanas air. Ini kita dapat tempat tidur 2 nih. Terus di situ ada TV teman. Ini TV-nya TV lumayan jadul nih. Belum smart TV kayaknya. Samsung. Di sini ada sofa. Itu kamar mandinya, ini agak beda dari biasanya ya. Biasanya tuh kamar mandi itu di sebelah pintu masuk. Ini malah di paling ujung, dari sebelahnya di jendela. Dan ternyata kacanya buram. Di situ terlihat ada hypermat matahari karena di belakang hotel ini adalah Jogja City Mall, teman-teman. Kita masuk ke kamar mandinya. Seperti biasa, ada wastafel. Ini ada sikat gigi sama odol. Ini ada body shower, ada shampoo, ada gelas buat kumur, ini tempat untuk buang air, ada shower, ada andok 2 tuh. Ini nggak ada pembatasnya teman. Ini kalau shower berarti kalau lagi showeran bakal basah semua, jadi becek sini. Karena nggak ada pembatasnya, baik itu kaca maupun korden. Apa dek? Coba ada airnya nggak? Ternyata nggak ada airnya lagi. Oh ada teman. Oke, worth it lah ya. Ini harganya 300.000, teman. Iya, worth it lah ya. Seharga 300.000 dapat fasilitas yang seperti ini, ya, lumayan lah. Wah. Oh iya, teman-teman. Ini ada tambahan informasi ya. Ini dapat free wifi, teman ini. Passwordnya nih ada user dan passwordnya di sini di satu tempat dengan kunci tadi. Terus ada keterangan juga, jika kunci kamar tidak dikembalikan atau hilang wajib ganti 100.000. Terus ada lagi ini teman-teman, jadi tadi pas check-in kita harus deposit uang 100.000. nah ini ada apa namanya tanda bukti, nanti pas kita check out kita ambil lagi uangnya nih, menggunakan ini nih. Oh ya, terus satu lagi informasi. Tadi kan kita bawa mobil, nah untuk kunci kendaraannya kita titipkan di resepsionis untuk di valet. Nanti kita dapat juga itunya, po, kertas buktinya itu. Nanti pas kita pulang atau mau keluar, kita tinggal tunjukkan aja kertas itu untuk diambilkan kendaraan kita. Oke teman, ini udah hari kedua. Kita udah packing, udah beres-beres, udah masukin barang ke mobil. Sebelum check out kita mau sarapan dulu teman. Kita pesan kamar ya. Kita pesan kamar yang free breakfast. Ini teman tempat untuk sarapannya di lobby. Ini udah jam 7 pagi tapi masih kosong teman. Cuma kita doang nih yang kesini nih.
Ini tambahnya ya. Taruh aja di situ. Dur. Bisa? Udah nyala. Wah, udah jadi rotinya. Bukan punya kakak. Oh, punya kakak. Balik lagi. Oh, kan belum dikasih toppingan ya. Kalau punya udah hijau, panggil mami ya. Kalau ada blueberry ya. Sebelahnya ada lampunya warna hijau. Pemadam kebakaran. Banyak kan nggak kebakaran? Yang warna itu. Mana sih lampu? Ini. Mrs. Kalau pakai itu kenapa pakai mentega? Wah, ada bubur ubi teman-teman. Nanti kita coba setelah makan nasi. Kita makan nasi dulu. Di sini ada buah-buahan, terus ada puding, terus ada cake. Udah habis, ambil lagi. Ambil lagi itu Coco Crunch-nya. Oke teman-teman, kita udah sarapan, udah check out. Waktunya kita lanjut ke tempat berikutnya. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya.